gitu. Kita sekarang gitu. coba menghidupkan atau menyambungkan printer brother DCP T720DW. Ini kabel powernya. Ininya dulu. Cari lubangnya. Di sebelah sana. Iya, ini ya. Nah, di sini, Pak. Ini kabel power. Ya. Oh. Jangan dulu. Ini kan belum ada tinta. Kabel itu. Kabel USB-nya. Ini lubang USB-nya ya. Jadi di dalam body. Sisinya. Jalur kabelnya masukkan biar rapi. Iya, sip. Kabel sudah terpasang, diturunkan lagi. Bentuk cartridge ada pengikat enggak ya? Tarik ke depan. Nah, gitu terus. Enggak atasnya. Nah, terus. Ntar ini ada yang digetekin. Ada soket deket. Enggak ada. Tadi jadi gitu. Tahan itu. Tahan ya body ya tahan. Oh. Nah, pelan-pelan terus. Nah, jadi ada roll itunya roll. Sekarang kita akan mengisi tinta. Itunya dibuka dulu. Nah, pengikat. Nah, lubangnya, tutup lubangnya, dibuka masing-masing, cabut langsung. Masih baru ya, ini masih kosong. Langsung aja cabut, tarik. Nah, kita akan melihat. Ada tisu nggak ya? Wah, berlepatan. Kita masih baru. Cabut. Menghitam. Ini yang warna biru. Yang kuning ya, sekilas seperti warna merah. Yang magenta. Nah, jauhkan dulu ini, simpan. Nah, ini tinta bolongnya udah terbuka belum? Dibuka semua dulu. Nah itu ditusuk. Tadi ada penusuk. Langsung di mas ditusuk aja biar cepet. Tadi nggak bisa dibuka. Bisa dibuka, buka aja ya. Itu ininya udah bolong belum? Apa itu ya? tutup itu bolong nggak? Udah, tapi ada bolong. Ini warna merah, masukkan ujungnya, pijit. Masuk. Ya, ini indikatornya. Terus sampai habis. Kayaknya cukup ya satu botol. Nah, itu ada pembatas sampai garis. Tapi sudah habis sebelum garis juga. Ini bawaannya. Ya, kita tutup dulu biar aman yang ini warna merah. Terus warna biru sama itunya dibuka dulu, plastik dalam. Ya, terus ya biru, masukkan lagi. Kita lihat indikator ini, tinta belum naik ya, terus naik. Oke. Terus terus ya, itu sudah ada terlihat. Sip. Dan bawaannya baru di ujungan dikit, nggak penuh full ya ini bawaan. Sekarang yang kuning.
jangan lupa dibuka plastiknya. Masukkan tutupnya. Warna kuning. Warnanya merah sih sebenarnya itu. Tapi ini untuk warna kuning. Nah, sampai habis. Karena dalam beli tinta. Tutup dulu yang kuningnya. Di sini itu udah masuk. Ada penguncinya langsung. Enggak ada trak gitu. Ini berapa mili tuh yang hitam? Hitam 97,2. Yang warna 48. Berarti 2 kali lipat ya? Yang hitam 2 kali lipat. Bolong enggak? Bolong, Pak. Bolong. Itu yang hitam agak gede ya. Ini kapasitasnya 2 kali dari yang warna. Yang hitam ini isinya lebih banyak karena setiap printer pasti hitam lebih banyak digunakan. Tetap bawahnya nggak sampai penuh. Habis, Pak? Habis, iya. Sejajar dengan sebelah. Nah, ini sudah tintanya sudah diisi semua, tutupnya. Sudahlah. Karena tidak ada tisu, jadi dikorbankan tangan. Tutup lagi. Itu, nah, jadi terlihat, itu diterlihat ya di dalam ini kelihatan jika tintanya. Sekarang ya ini baki kertas. Tarik dulu semua keluar, dibuka itu apa stiker itu. Nah, ininya, ini standarnya ukuran A4 ya, kertas A4. Jadi kalau mau diisi tray-nya ini dengan kertas A4, jadi harus ditarik ke belakang, dipijit, ini dipijit, tarik. Ya. Ini ya, itunya di ke pinggirnya dilebari, terus masukkan. Ini jenis kertas yang dimasukkan F4 ya, sampai mentok ujungnya, ininya pasin, masih ada sisa sedikit. Nah, itu sampai pas, tutup lagi sampai bunyi klik terus. Iya, itunya tarik apa baki. Nah, itu, nah, sip. Sekarang kita coba dihubungkan itunya apa, strumnya. Kita lihat awal kali dinyalakan ada tulisan please wait, tanda seru artinya belum siap, ya, belum ready, harus menunggu dulu. Dinyalakan pertama kali bunyi. Ini tinta kayaknya menyedot tintanya. Oh, untuk nyoba itu pakai fotokopi apa kayak? Tunggu sampai tanda seru oranye. Tidak ada. Ada tulisan open ink cover. Open ink cover ya. Sudah. Close ink cover sudah. Peel all thing udah. Terus ditutup ya. Pencet yes. Did you panah ke atas? Yes.
Yes, okay. Yes lagi. Yes lagi. Nah, udah semua. Dia tunggu ini karena awal pertama kali, tunggu 3 menit ya. Ada tulisan harus menunggu 3 menit untuk pertama kali dinyalakan. Preparing in untuk pertama kali ini. Iya, setelah nunggu 3 menit ini ada tulisan press OK ya, date and time, mengatur waktu, pencet OK. Tahunnya 2021 sudah. OK, bulannya itu sekarang bulan 6. Bulan 6, OK. Day-nya tanggal 14 ya. 14 kita tanggalnya. Nah, ini untuk menambah atau mengurangi. OK, sudah. 24 jam clock, oke, formatnya 24. Nah, ini untuk waktunya. Pukul berapa sekarang? 11 ya. Lewat 49. Kurang. Biar cepat di 49. Oke. Set paper and press start. Ini yang start ya. Printing. Kita mencoba untuk pertama kali print ya. Ini perdana kali. Nah, ini hasilnya. Ada tulisan is quality okay. Kalau okay berarti sudah di okay kan. Ini hasil tintanya sudah jernih ya. Walaupun pertama kali ini sudah. Hasilnya juga sudah. Kita okekan saja, tidak usah di head cleaning lagi. Quality oke. Panah ke atas. 550. Nah, ini sudah muncul tulisan normal oke, berarti ini sudah siap digunakan. Sampai ketemu lagi review selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.